Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno viral dengan statementnya yaitu Gen Z tidak akan bisa punya rumah kalau tidak dibantu dari sekarang untuk pendanaan. Hal ini ia sampaikan menyangkut perihal tabungan perumahan rakyat, TAPERA, yang belakangan ini marak dibicarakan. Sandiaga Uno mengatakan TAPERA merupakan adalah pil pahit yang harus diambil bersama. Pernyataan itu menuai kritik. Kebutuhan terhadap perumahan rakyat itu sebuah keniscayaan. Karena kalau tidak dilakukan sekarang, kalau ditunda-tunda terus, Gen Z enggak akan pernah bisa punya rumah. Saya bisa jamin itu, Gen Z tidak akan bisa punya rumah kalau tidak dibantu dari sekarang untuk pendanaan, kata Sandi dalam video di akun X-nya, Sandi Uno, Minggu 2 Juni 2024. Lanjutnya, Sandi mengatakan bahwa iuran TAPERA tidak bisa dibebankan kepada pekerja saja apalagi dengan keadaan saat ini di mana kurva biaya masyarakat semakin melonjak naik. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa ini tidak bisa dibebankan hanya kepada pemerintah saja. Untuk itu, tegasnya perlu dibentuk khusus sebuah kemitraan yang melibatkan dunia usaha.